tunduk sujud pada Allah. Dan kalau kita berdosa, sejarah lampau, kalau kita berdosa, baliklah kepada Allah. Taubat dan nasuha. Taubat nasuha ni ada berapa syarat? Tiga hal utama. Apa dia? Menyesal atas apa yang kita buat. Menyesal sungguh-sungguh. Yang kedua, berazam tak mau buat. Berazam tak mau buat. Yang ketiga, minta ampun kepada Allah. Minta ampun kepada Allah. Kalau berkaitan dengan makhluk, dia kena minta ampun sama-sama. Sama-sama makhluk. Lepas tu kena ajak anak kita biasa. Apa anak dia kan? Jangan duk malu, jangan duk sedap. Ya? Betul itu imam boleh buat, untuk media yang boleh buat, untuk siap boleh buat, betul. Tapi kena pesanlah ke anak jantan juga. Esok kalau ayah mandi, ayah ni manusia biasa lah. Walaupun ayah rajin di mengaji, walaupun ayah rajin di masjid, tapi ayah tetap manusia biasa. Apa dia ayah? Esok waktu saat jenazah ayah nak keluar, ialah kalau nak suruh dia jadi imam, kadang dia tak ada kekuatan. Jadi dia masa stop lah. Kan dia tak ada ayah dia depan, ayah bayang mana apa mana. Jadi dia kuat semua lah. Tapi saat nak keluar rumah, abang wajib drama swasta apa cerita drama apa abang kena buat. Buat apa? Habab kawan. Tuan-tuan, sama sekali ini saya mau pergi keluarga. Dia cakap, dia nak jantan kita cakap. Saya mau pergi keluarga, terima kasih banyak lah. Karena tuan-tuan sendiri ada untuk memudahkan urusan perkebumian ayah saya. Dan saya bagi pihak keluarga juga tuan-tuan, kalau selama hayat ayah saya ni, ada tutur bicara dia, ada tingkah laku dia yang tidak menyenang hati tuan-tuan. Ampunkanlah dosa-dosa dia tuan-tuan. Saya mohon tuan-tuan ampunkanlah dia, maafkanlah dia. Kalau selama ni ada yang menusta menyakitkan hati tuan-tuan, kalau dia ada hutang piutang, mainlah kira kami insyaAllah pelan-pelan kami buat, pelan-pelan kami bayar. Sampaikanlah salam pada semua kenalan ayah saya. Maafkanlah dia, doakanlah mudah-mudahan dia berada dalam kalangan hamba Allah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia pun al-Fatihah. Allahu akbar. Wa ta'ala kita doa. Tapi bukan senang-senang, subhanallah. Anak kita ustaz, anak saya tak ikhlas nak solat, saya dah berapa nak gapi. Gapi dia tak ikhlas. Umur baru 6 tahun dulu mana ada ikhlas. Umur 12 tahun, umur 14 tahun, dia mungkin sembuh diri ya. Sebab dia sembang, anak ustaz dia sama kan. Anak ustaz dia lah sama, lagi tak gerak pakai tanah lah. Tapi kita dengan percaya tu kan. Tentu bila dia abang, mungkin bayar dia buka lagu. Bila abang nak